Halo, assalamualaikum Mas Bro, welcome back to my channelnya, channel paling madep salam dunia BBNT Piribon. Ini lanjutan dari vlog sebelumnya ya, Mang Beben berburu di Citambur bareng sama Mang Muslim dan teman-teman yang lain ya. Tadi di vlog sebelumnya, aduh ternyata belum rezeki, bagongnya molos bong ya, tidak masuk ke wujud. Padahal itu babinya babi gede, kata Kang Chandra sama Kang Mang Muslimnya. Jadi sekarang ini kita mau lanjut berburu di lokasi kedua ya. Duh edan ini. Hujanan sorenya dan gak ada saung, itu juga si Kang Chandra tuh lihat lagi mau bikin saung dadakan ya. Mohon tetap cekidot ya, ini rada tiris tuh Mas Bro ya, lihat tuh Kang Chandra lagi membuat saung dadakan tuh. Ini kita lagi ada di puncak daun pinus, hutan pinus tuh. Wih, udah banyak, mulai banyak embun-embun Mas Bro. Ini di sini nggak ada apa, nggak ada saung-saung. Wih, embunnya edan tiris pisan. Yo, kita lihat Kang Chandra tuh membuat saung. Chan, kenahan Chan. Tuh mangguin kayak batuk, di komik aja ini mah. Oke Mas Bro ya, sekarang kita mau mulai perburuan di lokasi kedua. Tutup plastik tuh. Nah, ini ya. Mana? Yang tiras dulu. Mana cing ini? Tuh. Balikan, balikan. Kang Git kumat, ini Kang Git. Tuh. Ini anjing-anjingnya udah hujanan juga. Ih. Mantap, mantap. Wah, di sini mah rokok Louis juga serasa rokok Marlboro. Hah? Tuh bagong mah ada cenah katanya Mas Bro, udah dikejar sama anjing Mang Muslim si koplek. Eta munding digigireun. Ada munding. Ayo kita lanjut. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya, bisa ya. Tuh Mas Bro ya, ini kita berburunya di atas pegunungan. Tuh di hutan pinus. Masih lanjut berburu sampai dapat hewan buruannya, hama babi hutan. Kira iya jalan aluur tuh. Oh ya, aduh, sianti soledad. Tuh lihat tuh anjingnya udah dilepas lepasin. Aduh, memben telat. Spot berburunya enakan Mas Bro. Lagi nunggu kejaran ini, Mang Muslim yang masukinnya ya. Wih, kanap kanap, ngagin kenti kanap. Karena memang Beben mah capek naik turun waenya, jadi nungguan aja di dia pak. Nya, nungguin aja di sini sambil menikmati pemandangan Mas Bro. Aduh, nyetiris di ini teh. Pokoknya tetap cekidot ya, tetap semangat. Edan Mas Bro, jalannya sungguh terjal. Tuh. Tuh. Masih lagi pada nunggu. Hauk-haukan. Berhubung ini teman Beben udah kabulusan ya, tiris. Tuh. Jadi tuh yang hasil deh. Jadi ini lagi siduru dulu di saung ya. Untungnya nemu saung ini di puncak. Tapi asep. Jadi kita mau siduru dulu tuh sama Kang Gigit sama Kang Chandra ya. Da wujud mah dipasangnya di depan. Jadi kalau ada udaga nanti tinggal kita kejar aja dari sini ya. Cekidot Mas Bro, ini mau menggaringkan dulu awak. Subscribe ya guys buat YouTube channelnya Beben TV Reborn. Subscribe ya. Oh, ini tuh ya, itu Mang Muslim mau berangkat ke sana, ke arah sana buat menggiringkan babinya ke arah sini. Soalnya di sana tuh dipasang ujut-ujutnya ya, alias perangkap-perangkapnya. Jadi Mang Beben mah nunggu aja di sini. Nunggu babinya lewat. Nanti kalau udah babinya lewat baru ini ada si Kalong sama si Angel, nanti ini dilepasin ya. Tapi sudah bersahabat ini.
Kumah api aman api. Siduru aman siduru. Wah mantap, eh siduru lah. Keren Mas Bro, lihat itu ada air terjun Curug Citambur terlihat. Kang Chandra pada kesana. Ayo aing ditinggalkan tersopan. Tuh itu Mas Bro, udah kedengeran suara ini apa? Suara kejarannya, pantingannya udah kedengeran. Kang. Bagongnya bakal ngaliwat ini. Hah? Bagongnya bakal ngaliwat. Tah. Kembali itunya. Tah. Tolong kebaskan gua apa, Kak? Hah? Apa kalau kacan yuk. Kayak gak lewat. Kayak gak lewat, kayak kencar kan, tau kak. Kayak bisa malik di angin. Nanti jangan dulu pas. Lagi nunggu dulu Mas Bro. Oh, di itu ayah tuh. Kan di balik itu ayah, di itu ayah suara. Gitar, ngomong dulu. Itu mana tinggal. Bro, ini Mang Beben ketinggalan ya. Tripod habis, baterai habis. Terus ini Mang Beben di lubang sorangan tuh. Ya. Soalnya tadi mereka pada udag-udagan. Mang Beben teka udag. Mudah-mudahan aja ini enggak linglung ya. Ini rada soak juga ini. Sendirian di sini. Anjing satu nih. Kemana coy? Kemana dinya? Bro, ayah bajing gede. Wah, tertinggal ini mah euy. Tuh bajingnya tuh. Tuh kelihatan enggak tuh? Tuh. Tata bajing tah gede tuh, tuh naik ke luhur. Tuh ke atas. Iya Mang Beben, Mang Beben ketinggalan ya. Tah. Oi. Kemana jalannya? Jalannya kemana? Ke kiri ke kanan? Yo. Ke atas Mas Bro. Sugan jalan ke dia lah bener. Mas Bro, ini teh ya karena Mang Beben si Kang Chandra sama Kang Igit kehilangan jejak ya. Kehilangan jejak Mang Muslim dan kawan-kawan. Jadi kita mau turun duluan aja. Karena ini teh udah lapar. Terus udah kabulusan. Udah tiris Mas Bro tadi habis hujanan ya. Jadi mudah-mudahan aja Mang Muslim dapat babinya nanti dibawa ya. Kalau Mang Beben mah tiris ya. Rek mau nyari warung dulu. Pengen Indomie sama kopi dan udud ya. Kayak iya luer. Pokoknya tetap cekidot aja Mas Bro. Oke Mas Bro ya, ini udah malam juga, ini udah bersih-bersih istirahat. Berburu hari ini bagaimana Pak Charlie berburu hari ini? Berburu hari ini kandas. Kandas. Belum direjekian ya. Belum direjekian. Iya. Itu babinya terlalu lincah, moblos gitu lah. Moblos. Jadi tadi enggak masuk ke wujud ya? Enggak masuk ke wujud, nakal itu. Kalau janda kelas naon? Tapi udah gudagan gimana? Ya lumayan keren lah. Lumayan keren. Tapi dah bapak mah tadi turun ke handap. Bapak kan cari gitu. Bapak mah turun ke handap tuh milu moro tadi mah. Eh kekingin digapleh-gapleh gitu. Ya jadi maksud nah ini nih Mang Muslim. Mang Muslim gimana tadi Mang Muslim berburunya?
Berburunya capeknya luar biasa. Ah, capek pisan. Capek pisan. Kehujanan. Kehujanan, kebulusan, dua kali kejaran, belum jodohnya. Ya kejaran yang kedua kali sampai kemalaman, anjingnya masuk ke dalam hutan, babinya udah melawan, dikejar, lari lagi, sampai sekarang nunggu anjing belum keluar. Oh, nah ini Mas Bro ya, jadi ada salah satu anjing Mang Muslim yang pernah di-vlog juga di konten Mang Beben ya, si kopleknya Mang Muslimnya. Koplek. Si koplek ini terlalu fokus mengejar, sampai sekarang jam 8 nih, jam 9 masih belum pulang-pulang ini. Si koplek itu kalau macam orang serius dia itu. Ya. Ini Upin, Ipin mana Ipinnya? Biasanya sok pas awal tadi masih aja jalan. Enggak tahu ini lagi berpisah. Allah lagi berpisah ya. Tuh Mas Bro ya, jadi di perburuan kali ini masih belum ada rezekinya ya. Terus anjing Mang Muslim juga masih belum pulang juga ini nih. Ada teman-teman dari pemburu di Banjaran, Soreang, Balai Endah ya. Jadi pokoknya mah sampai jumpa di konten selanjutnya. Berburu lagi ya. Ini rencananya nanti kalau misalkan ini mah kita agendakan ke Sukanagara Mang Muslim. Yok, otewekeun. Urang otewekeun ke rumah si Emak. Iya, oke. Oke, Bah. Okay. Cocok jeung abah mah si Emak mah. Lihat. Oke, Mas Bro, pokoknya tetap support Mang Ben ya. Abah ada di sana. Like, comment, share, sama di subscribe kalau ada iklan nomad jangan di skip ya. Oke, okay, thank you. Nuhun.